Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Untuk pertemuan kali ini, kita menginjak untuk KD yang terakhir dari semester Kasal, yaitu transmisi otomatis. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada anak-anakku untuk Bapak Ibu Guru pengampu di kelas kalian, kelas 12. Untuk kelas 12.5 diampu oleh Bapak Trijoko, kemudian 12.6 saya sendiri, Nur S. Wijanati, kemudian 12.7 Bapak Bagus Budiono, 12.8 guru pengampunya adalah Bapak Budianto, 12.9 adalah Bapak Sutrimo, kemudian 12.10 itu diampu oleh ketiga Bapak Ibu Guru, yaitu Bapak Bagus, Bapak Budianto, dan saya sendiri. Itu adalah Bapak Ibu Guru yang mengampu di kelas 12 TKRU. Jadi tolong kalian selalu mengingat-ingat nama-nama Bapak Ibu Guru yang bertanggung jawab di kelas kalian. Oke, ini adalah gambar untuk transmisi otomatis. Ini, tolong diperhatikan di sini. Komponennya memang sangat banyak sekali dan sangat rumit. Yang pertama di sini adalah untuk bagian turbo converternya. Kemudian ada pompanya di sini, pompa. Kemudian brake band. Kemudian di sini ada clutch, clutchnya. Kemudian yang ini adalah battery gearnya. Kemudian clutch lagi, partnering gear lagi. Kemudian yang bagian bawah ini adalah untuk sistem hidroliknya atau body valve-nya. Itu adalah bagian-bagian pada transmisi otomatis. Kalau kalian perhatikan di sini, dilihat dari bentuk konstruksinya, itu memang sangat rumit sekali. Bagiannya sangat banyak sekali. Itu adalah untuk bagian-bagian transmisi otomatis. Transmisi otomatis bekerja berdasarkan variasi putaran mesin yang disalurkan ke turbo converter, lalu disalurkan ke planetary gear, kemudian ke poros output transmisi. Sedangkan turbo converter dan planetary gear tidak akan bekerja tanpa mendapatkan aliran oli dari pompa oli, di mana fungsi pompa oli itu adalah sebagai sumber utama yang digerakkan oleh tinggi rendahnya putaran engine. Kemudian keuntungan transmisi otomatis, yang pertama tidak adanya pedal kopling sehingga pengoperasiannya lebih mudah. Perpindahan kecepatan dapat dilakukan secara lembut. Tidak terjadi hentakan saat perpindahan kecepatan. Itu adalah keuntungan dari transmisi otomatis. Macam-macam transmisi otomatis itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah transmisi otomatis full hidrolik, di mana untuk perpindahan gear dan waktu lock up diatur sepenuhnya oleh hidrolik. Kemudian yang kedua adalah transmisi otomatis ECT, Electronic Control Transmission. Waktu perpindahan gear dan waktu lock up diatur secara elektrik, tapi ini menggunakan data yang tersimpan dalam ECU sebagai kontrolnya. Kemudian jenis-jenis tingkatan pada transmisi otomatis itu yang pertama adalah netral. Kemudian yang kedua adalah low rack atau L. Di mana low ini adalah mobil mulai bergerak, kecepatan rendah, mendaki, dan menurun. Kemudian untuk yang drift, drift ranknya adalah atau D, kecepatan tinggi pada jalan normal. Jadi digunakan pada kecepatan tinggi pada jalan normal. Kemudian reverse ranknya atau mundur, R untuk mundur atau atret. Kemudian parking rank atau P itu adalah untuk berhenti atau parkir. Itu adalah 5 kode yang ada pada transmisi otomatis. Keuntungan transmisi otomatis full hidrolik, yang pertama mengurangi kelelahan pengemudi karena tidak ada pengoperasian pedal kopling. Yang kedua, perpindahan gear secara otomatis dan lembut. Yang ketiga, mengurangi beban mesin karena mesin
dan perpindahan daya dihubungkan melalui fluida secara hidrolik. Itu adalah keuntungan full hidrolik. Kemudian keuntungan untuk transmisi ECT yang menggunakan penyimpanan data di ECU, yang pertama adalah pengemudi dapat memilih mode atau tingkatan pengendaraan atau kecepatan. Yang kedua, mengurangi getaran perpindahan gear. Yang ketiga, pemakaian bahan bakar lebih irit. Yang keempat, mempunyai diagnosa dan memori pada transmisi tersebut. Itu adalah keuntungan transmisi otomatis yang jenisnya ECT. Jenis-jenis letak transmisi otomatis itu ada dua macam. Yang pertama adalah automatic transaxle, itu ialah letaknya di depan atau disingkat dengan FF. Kemudian yang kedua, automatic transmission, yaitu yang letaknya di belakang, biasanya disingkat dengan FR. Ini adalah penggerak roda depan, ini adalah penggerak roda belakang. Kemudian skema aliran perpindahan daya dan putaran pada transmisi otomatis itu adalah dari engine, kemudian menuju ke turbo converter. Dari turbo converter, kemudian menuju ke planetary gear. Dari planetary gear, langsung menuju ke poros output. Itu adalah skema aliran perpindahan daya dari engine ke poros output atau untuk menggerakkan roda bagian belakang. Ini adalah aliran skema aliran hidrolik untuk menggerakkan turbo converter dan planetary gear. Yang pertama di sini adalah dari tangki oli, kemudian menuju ke pompa oli, dari pompa oli kemudian menuju ke body valve. Dari body valve di sini nanti adalah menuju ke turbo converter, jadi menuju ke turbo converter dan menuju ke planetary gear. Ini adalah aliran oli yang dialirkan dari mulai tangki sampai ke converter atau ke planetary gear. Demikianlah untuk pertemuan kali ini tentang transmisi otomatis. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang bagian-bagian utama dan fungsinya dan cara kerja dari transmisi otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang sudah memperhatikan semua rangkaian penjelasan dari transmisi otomatis. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.